batang dalamnya. Ini sumping waluh namanya. Waluh, labu. Labu. Ini namanya kelepek. Ini apa nih? Ini siapa kelapa ya? Itu dalamnya kelapa. Bahannya kayak telur. Ini namanya kue lapis. Ini coba yang ini. Ini namanya cari muka. Oh iya, ini benar. Ini cari muka. Ini aku lagi mau makan yang paling khas di Bulele. Sama ayam. Ini adalah kangkung. Belting ya, belting kangkung. Nih guys, kita coba ya. Aduh, deg-degan. Mending dia gak gerak-gerak. Yang ini paksa. Saya aja makan lenturamnya. Takut ya. Dia tuh kayak boba. Yang bisa meletus gitu loh. Tapi dia gak ada rasa yang yang bikin kalian kaget gitu sih. Tetap ya enak, enak banget. Cuman uniknya itu pas makan tuh kayak bisa pecah di mulut ya, gitu ya. Loh guys. Jadi ini dimasaknya ada pedesnya, tapi enak banget. Cocok banget sama nasi panas, pakai tangan, terus liatin tuh view-nya kayak gini nih. Iya, sama kan? Datang ke daerah Selat. Jangan lupa cobain makanan yang tradisional yang ada di sini. Ikutin terus ya. Sayur kelor. Itu sayur nangka. Sayur nangka ya. Ini hari terakhir aku di sini. Terima kasih Ibu. Makasih Ami. Iya. Udah. Ah, Ibu. Iya, makasih ya Ibu ya. Iya. Sama endapannya minyak apa namanya parutan kelapa yang direbus yang diambil minyaknya itu kan. Ini dah endapannya. Ini enak banget. Ini enak banget. Ya, mantap. Oke, coba ya. Siap. Tahu. Makasih, Bu. Ini agak pedas-pedas sedikit. Nah, ini masakan Bali. Masakan Bali kalau di Bali ini namanya jeruk, tapi bahannya nangka. Iya, kok bisa ya? Iya, itu namanya jeruk kalau di Bali, tapi bahannya ini nangkanya agak pedas ya. Mari makan. Dadah, Ibu. Makasih. Nih, aku udah mau pulang. Makasih Ami. Dibawain kelapa. Aduh,
Aduh, Ami, nanti ketemu lagi ya. Halo guys, ini aku lagi di tempat makan. Namanya Babi Guling De Bolon. Ini guys, tempatnya. Di sini ada babi guling.